Bukan dongeng. 100% real, oke. Real or fake, guys? 100% real kalau kata penulisnya. Halo, perkenalkan nama saya Akir G pakai D. Halo, Akir G pakai D. Saya mau bercerita tentang pengalaman saya dulu, oke. Jadi singkat cerita, pukul 11 malam waktu itu saya kan lapar. Nah, saya mau beli makanan di luar. Karena sekitar rumah saya itu tempat kiri kanannya ada kebun dan lahan kosong. Jadi saya agak takut untuk pergi keluar. Karena saya posisinya lagi kelaparan, jadi saya beranikan diri untuk membeli makanan di luar. Pas saya pergi keluar malam itu, selama di perjalanan saya mencium bau bunga melati. Tapi tidak ada yang terjadi apa-apa. Hingga akhirnya saya sampai di tempat penjual makanan. Nah, pas saya mau kembali pulang ke rumah dan lagi di perjalanan, saya mencium aroma yang sama. Tapi anehnya, seperti lagi ada yang ngikutin saya dari belakang. Saya pura-pura acakan aja. Tapi makin saya penasaran, saya menoleh ke belakang. Dan ternyata itu adalah adik saya di belakang. Ya real. Wow, Sazra, wah. Aku takut, TBL, TBL, takut banget. Oke lah, karena ya akhirnya kalian dapat makanan sampai rumah dengan selamat, ya bintang 5 lah ya.